Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sahabatku yang dirahmati Allah, alhamdulillah senang sekali bisa berjumpa kembali di channel ini. Kali ini saya akan membagikan sebuah amalan pengasihan, yaitu amalan penunduk hati. Amalan ini sangat mudah untuk diamalkan, namun sangat dahsyat manfaatnya. Amalan ini bisa digunakan untuk siapa saja, baik pria ataupun wanita, tanpa harus puasa dan tanpa harus tirakat apapun. Dan bagi Anda yang ingin mengamalkannya, silakan tulis qabiltu di kolom komentar dan saya ucapkan terima kasih. Berikut ini adalah tata cara mengamalkan amalan ini. Bacalah amalan ini setelah selesai sholat fardu sebanyak satu kali saja selama 3 hari atau 7 hari. Semakin lama semakin dahsyat khasiatnya. Bacalah sambil membayangkan wajah target, wajah si target. Dan pada saat bertemu dengan si target yang Anda cintai, bacalah amalan ini dalam hati sebanyak satu kali saja. Lalu Anda tatap mata si target dengan penuh pengharapan. Maka dalam waktu dekat dia akan langsung takluk pada Anda dan jatuh cinta pada Anda. Namun sebelum lanjut, saya memohon dengan kerendahan hati kepada sahabat semua untuk selalu mendukung channel ini agar terus berkembang dengan cara menekan tombol like pada video ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung dengan channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Berikut ini adalah doa yang harus Anda amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahunan jaya punhunan. Hai malaikat, syarabul jalil, hancurkan hati si sebut nama target. Seperti air dalam daun keladi, supaya tunduk gawuk kepadaku. Berkat doa la ilaha illallah, berkat Muhammadur Rasulullah. Amalkan doa ini dengan istiqomah dan penuh keyakinan. Insyaallah target yang Anda inginkan akan takluk dan jatuh cinta kepada Anda. Semoga amalan ini bermanfaat. Selamat mencoba dan saya doakan semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.